He said if I screamed, he'd kill me. No signs of forced entry. Doors and windows were locked. No DNA. Not a single neighbor saw or heard a thing. Sebuah peristiwa keji. Belasan korban pemerkosaan di dua kota di Amerika dan dua detektif perempuan yang perkasa. Unbelievable adalah sebuah miniseri Netflix yang diangkat dari laporan Christian Miller dan Ken Armstrong, An Unbelievable Story of Rape. Laporan ini diangkat menjadi miniseri yang luar biasa yang kemudian menjadi showcase bagaimana sebaiknya memperlakukan korban perkosaan dan pelecehan seksual. He said you need to be more protective of yourself. Ikuti perbincangan produser Mira Lesmana dengan Leila Khudori tentang bagaimana Toni Collette dan Merritt Wever berperan sebagai dua detektif simpatik dan berhasil menguak kejahatan ini. Mask, backpack, tied her up, took photos. To date, has not been caught. Halo Mir, apa kabar? Halo lagi. Cakep nih tempat ini. Di mana ya ini? Ini di kantor Miles yang cantik ini. Saya tahu Mira senang banget sama cop stories, sama detective stories. Lalu ini kan apa namanya baru ada hari Women International hari Perempuan Internasional. Yeah. Jadi cocok banget ya serial Betul. Ini. Nah. Menurut Mira, kenapa serial ini sesuatu yang kayaknya perlu banget ditonton oleh semua orang? Ya. Karena Netflix kan nih sekarang kan pilihannya banyak banget ya. Sampai pusing ya? Sampai pusing. Kelamaan ini browsing. Iya, kelamaan browsing. Terus kayaknya kalau gue lihat di mana di teman-teman tuh di Twitter, semua pasti arahnya ke drama Korea semua. Ya, nah, aku pengen sekali-sekali. Kenapa yang ini unbelievable ini layak banget untuk ditonton untuk sekedar jeda lah dari drama-drama kalo, biasa. Kalau menurut saya ini film sangat penting buat ditonton. Dia selain sebagai hiburan juga sangat bagus gitu ya, sangat menarik, full of suspense juga gitu dalam penceritaannya. Tapi dia mengangkat sebuah topik yang perlu dipahami oleh banyak orang gitu, bahwa korban kekerasan seksual atau rape gitu ya, itu seringkali disalahpahami gitu oleh banyak pihak, baik laki-laki maupun dari orang-orang terdekat kita gitu. Betul. Dan film ini sebenarnya serial ini menggambarkan gitu secara psikologis apa yang terjadi terhadap korban dan bagaimana seharusnya kita bisa lebih sensitif melihat kasus ini dan kasus ini, dan serial ini dengan sangat baik sekali menceritakan gitu ya bagaimana predator kalau kita tidak serius menanganinya dia bisa menyakiti yang lain dan terus-menerus gitu. Ini jadi kalau saya mau sedikit ringkas, ini jadi cerita yang diangkat dari kisah nyata ya? Yang kemudian ditulis dalam karya jurnalistik ya, satu wartawan yang kemudian heboh ya sebetulnya karena ini kisah serial rapist ya kan ya, jadi seorang pemerkosa yang berulang-ulang melakukan dan punya MO yang sama dan gitu. MO-nya sama, modusnya sama dan terjadi di dua area. Betul. Ya kan ya? Ya, di dua area dan lama sekali nggak ketangkep-tangkep gitu. Betul. Dan yang menarik meskipun MO-nya sama itu korban-korbannya itu berbeda. Jadi kan biasanya kalau kita ngelihat serial killer atau serial rapist, korbannya mirip. Misalnya gitu ya. Kalau rambutnya blonde, semua blonde. Semua blonde gitu kan. Nah, umurnya ini, juga. Umurnya juga. Ini umurnya udah berbeda. Betul. Tipenya juga nggak ada satu tipe. Sehingga itu menyulitkan. Karena jadi ketika akhirnya yang berhasil memecahkan adalah dua detektif perempuan, itu kan ya kita sebagai sebagai pekerja seni perempuan dan juga sebagai penonton perempuan merasa ini sekali apa ya bahwa this is a very good ending gitu baik dalam realitas maupun dalam serial ini gitu ya. Nah tapi yang saya pingin bicarakan ya kan kalau ingat ya di awal itu kan dikasih lihat betapa ketika detektif lelakinya interogasi, betul. Kelihatan kan gitu dia apa kayak membombardir betul. Gitu ya. Dan tidak sensitif sama sekali. Dan merasa kok lu abis diperkosa
dingin amat, iya, santai aja. Sebetulnya kan orang yang habis diperkosa, di otak dia harus nangis dan dramatik, harus penuh luka, iya, dan sebagainya. Sementara dia kelihatan dingin gitu ya. Iya. Nah, ketika adegan berikutnya adalah detektif perempuan yang iya, yang memeriksa di daerah lain, itu dia betul-betul iya, sabar. Kelihatan dan berbeda iya, cara. Nah, coba saya ingin tanya sama Mira, ini kelihatan seperti apa ya, kepengen ngasih misi nggak sih bahwa dibedakan gitu ininya apa namanya adegan-adegan tersebut, meskipun memang kenyataannya yeah, seperti yeah, itu yeah, gitu. Kelihatannya memang film ini punya misi ya, yeah. I think that's obvious, tapi mm-hmm, misi yang menurut saya sih sangat bagus, tapi mm-hmm, dan juga sebenarnya dalam penceritaannya juga tidak membuat kita merasa kayak diajarin gitu, gitu. Benar, nggak patronizing yeah, gitu, dan jelas sekali memperlihatkan bahwa mereka ingin memperbandingkan gitu, bagaimana mm-hmm, korban ketika dia misalnya ditangani mm-hmm, oleh orang yang sifatnya sangat patriark gitu ya, yeah, dan mengecilkan mm-hmm, apa yang terjadi gitu, mm-hmm, atau blindsided atau belum apa-apa menjudge-nya mm-hmm, tidak sensitif mm-hmm, berbeda gitu ketika yeah, perempuan yang menginterogasi nah, gitu ya, karena sensitivitasnya berbeda gitu hmm, dengan laki-laki. Saya pikir film ini jelas sih ada misi. Memang gitu, ada misi, tapi yang penting kadang-kadang kita kan kalau ada film ada misi kita suka beratnya gitu langsung yang males gitu. Kalau terlalu ngajarin, ya, kalau terlalu khotbah itu, tapi ini nggak patronizing. Mira nggak merasa gitu ya. Enggak. Saya cuma mau ini aja, mau make sure bahwa ini orang lain nonton ini merasa yeah, diajarin nggak sih? Sebab kalau saya, wow ini keren gitu ya. Iya benar. Saya kepengen tahu orang lain yes, merasa dikasih khotbah nggak sih sama film ini? Yang pasti tidak terasa khotbah dan yang mesti dicatat adalah it's based on true story. Jadi yeah, ini juga nggak ngarang, ujuk-ujuk tiba-tiba yeah, dijadiin perempuan yeah, gitu ya detektifnya. Nah ini salah satu yang ditekankan betul di beberapa episode itu. Ini kan mm-hmm, ini mini seri kan. Ini si korbannya Mary Adler yeah, itu tentu saja nama fiktif. Yeah. Dia itu digambarkan memang anak remaja yang bermasalah. Betul. Ya kan? Anak mm-hmm, remaja yang bermasalah, lalu dia menjadi korban dua kali. Pertama yeah, dia diperkosa, tapi kemudian dia menjadi korban media. Yeah. Dia dikejar-kejar yeah, oleh media. Yeah. Nah, saya pengen tahu karena Mira di dunia film, yeah, ini komentar seperti ini gimana? Karena perkosaan atau pelecehan seksual ini terjadi di mana aja. Yeah. 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 Komentarnya gimana? Jadi memang banyak sekali yang tidak memahami gitu menurut saya karena beberapa teman-teman yang juga mengalami pelecehan seksual beberapa sudah datang ke saya ya kebetulan memang tidak diproduksi Miles tapi mungkin mereka merasa bisa curhatlah gitu sama saya dan ini sudah terjadi beberapa kali dan masing-masing itu ada persamaannya gitu yang pertama adalah memang sangat takut untuk menyampaikan apa yang terjadi ke dengan mudah misalnya ke tempat lain gitu yeah, mereka benar-benar harus mencari orang yang bisa mereka percaya. Karena itu biasanya memang ada kecenderungan takut dipermalukan seperti contohnya di serial ini gitu yeah, apakah kamu akan dipercaya gitu dan ada kecenderungan apabila perempuan mengalami pelecehan seksual pertanyaannya itu biasanya standar gitu yang akan ditekan adalah si korban dulu gitu korban si perempuan dulu. Misalnya kamu behaving gimana waktu itu kok sampai bisa dilecehkan? Kamu pakai baju apa? Kok gitu kan? Yeah. Kamu minum nggak? Yeah. Jangan-jangan kamu habis minum alkohol gitu dan selalu itu yang ditekankan terlebih dahulu. Pertama kali itu. Sehingga membuat mereka walaupun ini terjadi tidak berarti kamu boleh di sexual harass gitu yeah, kan? Yeah. Kita dulu pernah ada film yang bagus sekali The Accused. Jodie Foster and she was a prostitute yeah, gitu dan itu nggak berarti gak gitu berarti, yeah. Ketika kita diharass ya it's harassment gitu tidak ada yang berhak untuk diharass gitu kan apapun yang terjadi gitu jadi menurut saya sih ini harus dipahami oleh banyak pihak tidak hanya antar perempuan membicarakan ini tapi juga para lelaki kita justru butuh suara laki-laki gitu untuk bisa memahami apa itu sexual harassment dan bagaimana kita harus menanganinya terutama bagaimana untuk menjadi orang yang sensitif seperti diperlihatkan lagi-lagi yeah, oleh serial oleh si ini perempuan. Gitu betul. Nah ini kan dua detektif perempuan yang luar biasa ini ya
Toni Collette, diperankan oleh Toni Collette dan Merritt Wever. Merritt Wever ya. Itu gimana komentar tentang? Keren banget sih. ada memang sebuah style baru yang muncul. Saya rasa dimulai dengan film miniseri The Killing ya, di mana si detektif yang adalah juga waktu itu perempuan itu diperlihatkan dengan tanpa make up. Tidak lagi harus cantik sekali, very real, dan kadang mereka juga punya problem bahkan di kehidupan mereka gitu. Di personal life-nya. Benar, di personal life-nya, dan sehingga mereka juga menjadi sangat real gitu. Dan sejak The Killing itu saya melihat tuh banyak sekali kemudian treatment seperti itu. Termasuk di The Unbelievable ini gitu. Dua detektif ini kelihatan sangat real, sangat sangat keren banget gitu, dan bagaimana mereka memperlihatkan how tough it is gitu ya to be detektif yang juga perempuan gitu, menangani kasus-kasus yang seperti ini gitu. Sebenarnya kalau ditarik lebih lama lagi, meskipun ini bukan cop, genre detektif, ada juga polisi perempuan yang juga penampilannya ya seperti itu, Fargo. That's right. Itu sebenarnya di tahun-tahun yang kurang lebih mulai dari awal situ ya. Awal sekali 90s kan itu, di mana dengan aksennya juga, yang Frances McDormand ya. McDormand dan dia di rumah dia istri yang punya suami yang melukis perangko kan dan sangat bangga dengan suaminya dan masak dan jadi artinya kayak biasa-biasa aja, tapi begitu dia di lapangan, very smart, dahsyat very, gitu. Jadi sebenarnya udah pernah dulu tapi sporadis ya. Seperti ada tren. Kalau serial-serial yang tahun 90-an rata-rata yang televisi kan, mereka masih sangat keren ya. Cantik. Harus cantik, mereka menjadi partneran dengan closure, siapa. Ya? The Closure. Ada The Closure, even Law and Order. CSI, itu kan semuanya keren gitu. CSI bener-bener agak kayak model ya. Jadi kayak model gitu. Dan ini adalah aliran yang sangat realis gitu. Almost gak pakai make up, ya sekedarnya. Tapi mereka ya itu digambarkan tough gitu. Very ketika tough. Yes, gitu. Iya. Benar-benar juga. Kita nih kan sama-sama penggemar film detektif, misteri, thriller, all in one deh. Pokoknya who's done it lah ya. Kenapa sih Indonesia jarang ini udah lama loh, udah 70-an, 80-an, terus CSI muncul. Setelah CSI sukses, kemudian Hollywood penuh dengan film-film seperti itu. Biasanya kan kalau sukses di mana-mana, kemudian kan Indonesia ngikut gitu. Ini kenapa nggak ngikut sih? Saya juga nggak tahu ya. Karena susah? Bukan cuma karena susah kali ya, tapi mungkin tidak terbiasa. Itu nomor satu. Bahwa kerja dengan polisi itu bukan sesuatu yang kita familiar. Kerja dengan misalnya, biasanya kan ini terkait ya, makanya ada serial kayak Law and Order. Polisinya biar bagaimanapun kemudian dibawa ke pengadilan. Nah, menurut saya bagaimana polisi bekerja dan bagaimana pengadilan bekerja itu sesuatu yang kita itu tidak familiar, or it's very bureaucratic. Kalaupun familiar, tidak sedramatis seperti di Amerika. Ketika kita mau menyusun cerita, jadinya ini nggak bisa direct gitu. Ribet dan panjang dan ya, kalau sulit. Amerika kan ada 12 juri. Betul. Jadi betul. Kan dramatis benar, gitu ya. Benar. Dia guilty atau nggak guilty itu dari rakyat yang ngomong kan. Sementara kalau kita kan sistemnya hakim gitu. Iya, dan bisa panjang. Dan panjang gitu, karena mereka tuh bacain membacakan ininya aja pakai teks gitu, dan panjangnya bisa sampai 2 jam sendiri. Enggak kebayang gitu misalnya ada opening argument sama closing argument gitu. Enggak kan? Ada. Atau membacakan Miranda gitu ya. It's something yang memang it's really boring. Beda gitu. Artinya either kalau di Indonesia mau bikin itu ya benar-benar harus fantasi aja ya. I think so. Mungkin kalau kita mau ya bikinnya either negara futuristik atau futuristik gitu ya. Tapi mungkin belum ketemu aja kali ya. Maksudnya Pemalai. Saya juga sering gitu ketemu siapa dan bertanya gitu. Kenapa sih nggak bikin cerita-cerita ke polisi atau apa gitu. Jadi itu alasan kenapa. Kalau saya nggak pernah. Walaupun dulu ada serial novel yang saya sangat suka.
yang ada detektifnya ya, itu ceritanya Esmara Gede dulu. Kapten Gozali dan saya lupa satunya. Itu dulu sebenarnya saya pernah mencoba untuk mengadaptasinya gitu, karena menurut saya itu menarik gitu. Tapi ya sebagai tulisan dia memang kayak entity yang terpisahkan gitu sama kepolisian gitu ya. Tapi ya belum berhasil di teruskan. Karena kita kepingin jadi believable ya, of dan course. Susah gitu of untuk course. Kan kita, harus real kita, kan? Kitanya terus terlanjur kita semua kita kayaknya pengadu Indonesia nggak begini gitu kan? Iya, dan nggak enak kan kalau ada orang yang bilang nggak gitu lagi gitu, aduh kacau. Iya paham ya sekarang. Dari sekian ratus kali kita udah ratusan ya nonton serial dan film detektif, yang mana menurut Mira yang Mira nontonnya ngulang gitu loh, jadi ada repeat gitu kan, kadang-kadang kita nonton keren tapi udah deh nggak mau nonton lagi karena terlalu depressing gitu misalnya. I think saya yang saya suka repeat gitu karena suka itu Criminal Minds. Saya suka yang banget. Yang awal pasti ya. Yang awal-awal lah. Sampai masih sebenarnya sampai season 6-7 itu, masih menyenangkan. Masih lengkap itu. Ketika Gideon udah diganti pun masih bisa diterima lah. Tapi memang makin lama makin berkurang ya. Tapi itu. Buat saya ini adalah sebuah serial yang sangat intriguing. Mm-hmm. Yang kemudian serupa tapi tak sama adalah Mindhunter. Yang adalah menceritakan awal muasal justru. BAU lah pokoknya. Jadi kalau Mindhunter itu cikal bakal. Kalau Criminal Minds is masa kini. Benar. So, kayaknya cuma kita kali. Jangan-jangan yang lain apaan sih gitu. So, kalau Mindhunter menurut saya kayaknya eksekusinya jauh lebih bagus enggak sih? Iya banget. Itu banget. Fincher, I think kan? Benar. Fincher kan itu. I think Fincher ya? Fincher. Kreatornya it's dia. It's very stylistic. Iya, Fincher. Dan cara berceritanya juga sangat unik. Dia memang tidak semudah mengikuti Mindhunter dibanding maksudnya menonton Criminal Minds sebenarnya lebih mudah. Karena kalau Criminal Minds kan proseduralnya lebih benar, procedural series yang memang sudah baku gitu ya. Tapi juga menurut saya yang menarik juga adalah saya tuh juga suka sekali menonton either documentary atau series yang juga membicarakan soal this crime. Ada banyak juga di Netflix Ted Bundy. Ya. Ted Bundy tapes, kemudian ada I Am a Killer gitu, terus ada beberapa sih ya yang The Staircase kalau nggak salah. Jadi ada beberapa yang juga saya suka banget gitu. I think for me it's just intriguing how your criminal minds ini gitu ya works gitu. Kalau yang detektif-detektif yang klasik gitu seperti polisi misalnya, ya, I love Blue Blood. Oh, Blue Blood so konservatif ya. Konservatif ya. Irish cops. Bukan ya. Irish yang aja terus apa ya? Family gitu, American terus gitu. Harus makan malam bersama. Malam bersama. Lucu lagi. Ya it's okay. Yeah, I love itu. Cuman sangat moralistis. Ya, yeah, of course. It's for the American police. American gitu, police kan? banget gitu. Tapi ya Blue Blood aku oke. Cuma maksudku yang klasik yang gini loh, yang seperti Sherlock Holmes. Holmes itu kan banyak versinya ya. Ada versi yang film. Ya. Yeah. Terus ada versi yang serial. Pun berbagai. Serial pun ada beberapa gitu. Betul. What do you think of that? Saya tetap nonton. Saya tetap saya juga karena meskipun udah tahu ceritanya tetap nonton. Agatha Christie kapanpun di remake juga nonton. Saya akan nonton kayak Knives Out, I love it because I love whodunit story gitu. Tapi memang mungkin tidak setergila-gila itu ya. Oke, Mira terima kasih banget. Sama-sama. Ini keren banget ini ya, pertanyaan-pertanyaan udah dijawab. Kan sebanyak juga nih layar. Tadi ada sebenarnya jauh lebih banyak lagi gitu ya. Tapi ini kita harus memilih aja. Dan makasih juga semua ini jawaban-jawaban tentang bukan hanya unbelievable aja, tapi juga tentang bagaimana situasi perfilman di Indonesia dan gimana mengatasinya gitu ya. Itu penting banget untuk para penonton layar. Next time kita ngobrol lagi ya. Thank you. We're on the scene of a violent attack
Police say a masked assailant broke in while the victim was sleeping. He said, you need to be more protective of yourself. Black mask, bindings, early morning attacks. I think he's done this before. Aurora, 18 months ago. Intruder, black mask, backpack, tied her up, took photos. To date.